Sebanyak 258 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang, kloter, terakhir atau kloter 12 sudah terbang ke Arab Saudi pada Senin, 19 Juni 2023, pukul 4.05 waktu Indonesia Barat. Dengan berangkatnya jemaah kloter 12, maka semua jemaah haji Aceh dengan total 4.561 orang sudah diterbangkan ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun haji. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia, PPIH, Embarkasi Aceh, Azhari mengatakan, jemaah kloter 12 diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, SIM, Blangbintan, Aceh Besar menuju Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, MED, Madinah. Jemaah kloter 12 merupakan jemaah campuran dari 19 kabupaten, kota di Aceh selain Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Kota Sabang. Semuanya berjumlah 258 jamaah. Mereka juga didamping 4 petugas kloter dan 3 pemandu haji daerah. Dari 258 jamaah tersebut, kata Azhari, sudah termasuk 183 jamaah kuota tambahan dan 5 jamaah yang ditunda berangkat bersama kloter sebelumnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!